cilik nih Pak Ji. Wah, rompesan nih guys. Rompesan bobot itu Pak Ibu. Masuk, bicara rompesan Pak. Wah, wah, 25,7. Dua tiga koma tujuh. Dua empat koma lima. Dua empat koma lima. Dua lima enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi dengan ABK Duduk 29 ya guys. Tidak lupa saya berdoa semoga guys-guysku, subscriberku, penonton-penonton setiaku yang tidak bosan mendengarkan oceh-ocehan yang kurang bermanfaat ini, saya doakan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Untuk kali ini tidak berbagi pengalaman ya guys. Malam hari ini mau pemanenan bebek U47 tepat, dan nanti kita lihat biasa cara memanen per satu timbangan 10 ekor umur 47 mampukah bobotnya di atas yang biasanya ya guys. Seandainya nanti tidak mampu guys, berikutnya atau adiknya akan saya ganti ransumnya ya guys. Kalau masih tetap aja 2,3 umur 47 itu akan saya ganti ransumnya. Mosok kan biar pengamek 2,3 umur 47. Paling ndak ya 2,5 up ngono ya guys ya. Dadi ben iso dadine ben iso kenek dingge nukokne cilot anake guys. Yang ini nanti buat eksperimen, seandainya masih tetap bobot tetap sama dengan yang sebelumnya, yang adiknya ini guys, ini akan saya buat eksperimen pakan lagi. Ini yang ini, induk aku guys, gelinter telu paling ujung nelur 75%. Iki mek mau angan tok, guys. Urung ngendok. Sekitar 3 sasian paling.
temeng rasane iki, gas, sitok iki. Mangan tok ra ngoleni hasil blas. Mangan turu. Ra iso mumet rasane. Ayo, entar ngendok. Somben ngendok. Patang sasi pas kudu ngendok. Bebeknya cuma seperti ini ya, guys. Tak menurut feeling saya, guys. Ini nanti kok mau mentok 2,3, guys. Mentok gitu. Belum bisa melampaui bobot-bobot sebelumnya. Kelihatannya ya, guys. Tapi entah nanti. Yang penting dilihat dulu. Sambil menunggu Mbah Biok, guys, atau si bakulnya, saya mengocah-ngocah sedikit ya, guys. Moga-moga gas-gasku tidak bosan mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak bermanfaat ini. Oke, guys. Kita tunggu saja kedatangan beliau. Masih dalam perjalanan. Penimbangan pertama, guys. Biasa 10 ekor. Karena pawangnya bebek, guys. Mbah Dio. Nah, si Radol bebek bisa menghubungi daerah Blitar, guys. Mbah Dio beramalkan di Bacem. Rempon-rempon juga oke. Dua koma satu. Jantannya sudah tidak ada. Cari ini. Cilik-cilik mbak ya, cak mbak. Dua tiga koma satu. Penggiringan yang kedua, guys. Biasanya tiga orang, ini tambah satu personil. Mama enggak jumpa ini. 24,1. Bah, mosok selawe, Pak. Rakwat. 23,8. 23,1. Hantar, Pak. 23,8. Penggiringan yang ketiga. Iya, Mbak. Boten. Disauti arang kading, Mbah.
23,7. Dua empat koma lima. Dua empat koma lima. Dua dua koma empat. Dua lima enam. Oh, tukaran. Pokoknya 30 ya. Dua, dua koma lima. Berapa, Pak? Songawi? Sembilan ekor, gas, iki. Dua puluh enam. Satu timbangan 10 ekor ya guys. Kalau ada yang 9 ekor nanti timbangan berikutnya itu 11 ekor. Dua tiga delapan. Dua dua pas. Penimbangan ke 20. Dua empat koma dua. Dua dua koma satu. Timbangan ke 22. Awas. Dua tiga koma delapan. Dua dua koma tiga. Timbangan ke 25 kali. Wah. 20,7. Rompesan gas iki. Wah. Padha, terus siji. Penggiringan yang terakhir. Oh, Pak. Tapi kita iki kurang sip iki. Jomben pakane ganti iki. Bleset gas. Bleset. Bleset dari yang biasanya gas. Kelihatannya ini di bawah 23 rata-rata ini biasa. Waduh.
16,2. Cilik nih Pak Ji. Wah, rompesan nih guys. Rompesan bobotnya Pak Ibu. Masak, kejarin rompesan Pak. Wah, 25,7. Rompesan 23,9. Alah, anjlek iki. Anjlek. Entak ini paling. Berapa? Mosok selawe. Nah. Arep selawe. Arep. Demen ae. Woi, woi. Mas, selawe. Tangan ini. Banyak ini. Timbangan ke 32. Rompesan 22,5. Timbang terakhir 7 ekor, guys. Remuk gas iki gas. Ndak sesuai prediksi mblesete kadoan. Pakannya arane kaya emas. 14 pas. Oke gas, penimbangan sudah selesai. Video cukup sampai di sini dulu. Ini bukan berbagi pengalaman ya gas, cuma hiburan saja. Kelihatannya meleset dari perkiraan, guys. Kelihatannya kok ndak nyampe 2,3 toh, guys, ini kelihatannya, guys. Menurun dari bobot yang kemarin. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.